Untuk segmen terakhir Mala Top, kita akan bersama dengan Fatah Amin. Fatah Amin. Hello. Hello. Ya, Fatah Amin, terima kasih datang Mala Top. Itu tak yang baru juga terpilih untuk Top 5 undian majalah Glamour Lelaki untuk edisi Mei ni. 2015. Generasi baru yang mempunyai kata aspirasi dan apa sebagainya. Kejaya. Tinggi terhadap kerjaya dan ada bisnes juga sama bisnes sama. Kebetulan. Kita suka benda yang sama iaitu fitness lifestyle Yeah, bro. Yes. Okey, Fatah, bila ni dicalonkan ni memang dah tahu ke ataupun tiba-tiba je orang beritahu, Fatah kau tercalon kau? Sebenarnya tiba-tiba tercalon kan daripada tu, lepas tu tiba dapat tu dah undi dapat top 5. Tiba dapatlah untuk top 5 tu. So dia basically based on voting juga lah, orang vote lah. Semua. And then, mungkin juga sebab career saya lah yang baru berlakon. And then, itu untuk generasi baru juga kan. Yes. Saya represent generasi baru lah. Tapi dalam bidang saya, itu lakonan dan bisnes semua. Betul. Nah, sekarang ni zaman, kalau macam dulu kita tengok orang kalau berlakon, dia konsentrate untuk berlakon. Dia kalau ada bisnes pun macam yang kita tak tahu. Yeah. Tapi macam sekarang ni, kita lebih banyak menggunakan orang kata peluang sebagai seorang selebriti itu untuk menjayakan bisnes kita sendiri. Ha, mungkin ramai yang tak tahu, Fatah punya bisnes adalah dia ada gym dia sendiri, Expandable Gym dekat Paradigm Mall. Lepas tu Zumba pun ada. Ya, yeah, ada Zumba, ada Muay Thai semua, kelas studio sama. Semua. Sama juga. Sama ada Zumba, ada Muay Thai, ada semua ada. Tempat je jauh. You tempat kat mana? Bandar Utama. You tempat kat mana? Dekat Kelana Jaya. Kelana Jaya. Okey, sebenarnya kehadiran Fatah Amin pada hari ini adalah untuk mempromosikan lagu berduet bersama dengan Syahrir Ibrahim dan juga RJ, single pertama. Single pertama. Fatah yang bertajuk Hero Untukmu. Fatah memang dah lama menyanyi ke atau sebelum berlakon sebenarnya dah menyanyi? Memang menyanyi lah. Cuma dengan band, cuma tak ada waktu. Pernah masuk dalam pertandingan kan, Fatah? Single semua tak ada lagi waktu tu. Tak ada lagi. Just suka je, bro. Macam itulah. Tapi Hero Untukmu ni berkisah tentang apa? Hero Untukmu sebenarnya saya dedikatkan lagu ni untuk peminat saya lah kalau sana kan. It's Hero Untukmu lah. Tapi so you're the hero lah. Mungkin tapi hero untuk peminat jugalah. Nah, maksudnya macam mana hero untuk peminat? Masa first saya dengar, I imagine like a song untuk macam somebody yang I'll be always be there for you. Hero, macam itulah. Hero lah. Jadi sesiapa boleh jadi seorang ayah. Dia universal. Kalau untuk you mungkin your father. Yeah. Macam untuk I mungkin punya wife pun boleh jadi hero untuk I juga. You know. Lama sweet tak aku. Sweet tak? Kita nak tengok carta lagu minggu ini. Roll it. No no, harus ke bernyanyi ya. No no, yep, no no. Elizabeth Tan berada di tangga kelima minggu ini. Hey, dia ni geram pula. Aku tengok, comel sangat. Aduh. Mawi Hazama, Dali Filsaf. Kalau tadi saya geram, yang ini saya insaf. Alnura yang lima, yang enam. Memang amat menginsafkan lagu ini. Kita layan sikit. Bila dah dengar dua lagu ni rasa dahsyat pula. Mojo Dahsyat di tangga ketiga, gabungan dua rantau Malaysia dan Indonesia kepada Mojo sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Faizal Tahir. Baguslah Faizal Tahir ni pergi mana-mana pun bagi salam di tangga kedua. Dia juga akan berada di Malaysia Festival 26 April ni. Hakim Mana Magistrate Mewangi Tahniah sekali lagi menduduki tangga teratas carta meletop minggu ini. Steady lagi. Alright, itu dia. Okey, Fatah. First kali nak tanya, macam dulu cakap nyanyi suka-suka. Yes. So siapa yang approach Fatah untuk nyanyi secara serius sampai keluarkan single ni, ataupun Fatah pergi cari sendiri ke? Sebenarnya ini adalah daripada pengusaha saya lah, My Fastal, yang approach saya untuk jadi bawah naungan dia. And then dia juga yang arrange saya untuk jumpa komposer Abang Adi Hassan yang buat lagu ni untuk. Tapi banyaklah proses, long journey proses. Yeah. 3 bulan lebih juga lah. Kan, lagu. Ulang-alik daripada syuting, lepas tu pergi ke rumah Abang Adi, lepas tu try vocal, berlatih, practice sampai kita orang boleh keluarkan dapat single ni. Yeah. So harapan Fatah sendiri untuk single Fatah? Harapan of course lah, supaya single ini diterima baik oleh semua peminat, insyaAllah. InsyaAllah. Kalau ada nak dapatkan, boleh contact dekat saya punya management.
saya dah upload dekat saya punya Twitter, Instagram. Yes. Okay, thank you so much Fata. Kita akan tengok anda semua dengan nyanyian Hero Untukmu. Tapi sebelum itu kita ada promo Raikan Hari Ibu bersama Astro Bella. Anda berpeluang untuk memenangi pelbagai hadiah menarik sempena Hari Ibu. Untuk keterangan lanjut layari astrogempa.com. Yes, Hari Ibu tak lama je lagi. Alright, jadi terima kasih banyak kepada semua yang dah menyaksikan kami selama satu jam. Minta maaf, gua sendiri dengan baik mencilok. Biasalah, ketong suka mencilok-cilok ni kan.